kita berpindah kepada bab tulis sifat yang terpuji yang ketujuh, iaitulah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita benar. Para jemaah sekalian, ini yang saya sebut susunan Tuan Syekh kita ni, susunan mengikut kefahaman. Dia bukan pakai copy paste kata orang sekarang ni. Ha, copy paste sekarang, CMP. Ha. Kalau CMP tu kita nak baca bimbang, dia ambil orang letak itu, dia mungkin sendiri, dia sendiri baca apa tidak. Sebab bila kita nak benar, kita akan berdepan dengan satu lagi masalah, iaitulah orang akan marah dengan kita. Bila kita takut pada orang marah, kita akan pergi kepada sifat tawakal kepada Allah. Kita hanya bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala yang kita bergantung, Allah Ta'ala yang kita minta pertolongan. Maka di saat itu kita tidak takut lagi kepada makhluk, insyaAllah Ta'ala. Tengok dia punya penjelasan, apa makna tawakal. Sifat tawakal adalah percaya dengan Allah dan yakin setiap qada. Apa makna qada? Ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala itu telah ditetapkan olehnya. Mana kita tak mungkin boleh ubah. Nak ubah tak boleh. Tetapi sebelum terjadi, kita kena berusaha untuk menyelamatkan diri daripadanya. Yang kata saya ni pakai tawakal Allah Ta'ala, naik kereta ikut pusing lah ke mana-mana nak pergi lah. Kita mesti, mesti ada usaha. Tawakal juga adalah apa sahaja perkara yang mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berusaha mencari rezeki untuk hidup. Nak hidup, cari rezeki. Itu bertawakal. Seperti makanan, minuman, pakaian dan memelihara diri daripada musuh seperti apa yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pada jemaah sekalian, kalau kita nak tengok bagi umat dunia ini, orang yang paling tinggi tawakal siapa? Hah? Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling tinggi tawakal. Tapi kenapa waktu nak perang nabi kita pakai baju rantai, dirak? Kenapa? Nah, itu tawakal. Hai, tak payah ha. Tak ada pula riwayat nabi panggil sahabat-sahabat, kita akan lawan musuh hari ini. Aku bagi kamu kepada kamu bacaan-bacaan ilmu kebal. Ha. Tombak tak masuk. Tikam tak lut dah. Potong dengan pedang tak hancur. Dak, nabi ambil baju besi dia pakai dengan bismillahit tawakkalna alallah. Maknanya kena usaha, tak boleh lepas begitu saja. Pendapat ini merupakan pendapat At-Tabarani dan kebanyakan para fuqaha atau ulama-ulama fiqh. Fuqaha jamak dia kepada faqih, fuqaha, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Al-Qadhi Iyad dengan ain Al-Qadhi Iyad nama orang. Tawakal adalah satu perbuatan yang dipuji kerana Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang yang bertawakal, sebagaimana ayat yang dijelaskan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebenarnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala suka kepada siapa? Kepada orang yang bertawakal. Orang tak tawakal tu tak suka. Tawakal adalah suatu perbuatan yang disuruh. Kadang-kadang ia menjadi wajib dan kadang-kadang ia menjadi sunat. Maknanya yang pentingnya duduk-duduk di bawah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, cuma tahap dia wajib sunat. Allah SWT menjelaskan lagi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jualah kamu perlu berserah. Mana bertawakal selepas kamu bertindak menyerang, mana usaha dulu
kita lawan dulu musuh, kita tawakal Allah, sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, kalau kamu betul-betul beriman, tawakal dulu kepada Allah. Surah Al-Maidah ayat 23. Dan firman Allah Ta'ala, wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun, maka kepada Allah jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah. Surah Ibrahim ayat 12. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang yang bertawakal kerana dia menjelaskan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah Taala cukupkan baginya, ha, bagi menolong dan menyelamatkannya. Surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini termasuk dalam ayat mana? Ayat berapa Dina? Hah? 1000. Murahnya kan? Ha. Ayat 1000 Dina ni para jemaah sekalian, sebenarnya nama dia ayat tawakal. Ayat apa? Ayat tawakal. Tapi malangnya tempat kita ni dijadikan ayat gantung. Saya kata ayat gantung ni ada berapa? Berapa ayat gantung? Dua. Satu 1000 dinar, satu lagi, ha, ayat kerusi. Ayat kerusi untuk apa? Nak halau hantu. Ayat 1000 dinar nak minta rezeki. Bacanya tidak, memahami pun tidak, kita kata itu ayat gantung. Ayat ini ayat mukjizat, memang besar ayat. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ayat ini besar. Siapa dia tawakal Allah Taala, Allah Taala akan cukupkan dia. Tapi bila kita tidak menghayati dia, maka di saat itu kita akan terlupa. Bila nak minta benda-benda, oh, saya ni kalau minta borang ni, kalau saya isi walaupun lengkap komplit cukup syarat, tapi saya tak yakin boleh terima kecuri dengan beri rasuah. Itu tidak tawakal, itu lawan tawakal. Beri, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita minta tolong dengan syaitan melalui rasuahnya, pecah dia punya amanah, macam-macam, maka ayat 1000 dinar tak menjadi. Sama juga kita dengan syaitan. Yakin betul-betul. Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia baca ayat kursi pada waktu pagi, pada waktu petang, baca apa ni, ayat surah akhir surah Al-Baqarah tu, amanah Rasul contohnya kan, Allah Taala jaga kita daripada syaitan, jaga kita. Kita baca dan kita yakin memang terjaga. Tapi kalau baca saja, ada setengah makcik ni anak dia kena rasuk. Dia tanya ustaz, kenapa cucu dia ni kena rasuk sedangkan di rumah dia ni penuh ayat kerusi? Kita kata ayat kerusi tak berfungsi sebab dia sudah digantung, dia tidak dibaca dan dihayati. Nah, kalau gantung tak jadi. Macam tempat kita juga ni, banyak orang gantung senjata kat di rumah dia tu. Dia nak pegang pun takut, kadang-kadang buka, nak buka pun tak pernah buka lagi, kerih berkarat hijau kata orang, mana nak jadi. Baik, ayat dalam surah At-Talaq bermaksud Allah Ta'ala berkuasa menjauhkan kita dari kesusahan. Dan juga ayat yang lain Allah tegaskan, alaysallahu bikafin abdah. Tulis alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah SWT telah cukupkan bagi, cukup bagi mengawal dan melindungi hamba-hambanya yang bertakwa? Kita kata bala ya Rabbi. Kita kena ingat, kalau ada soalan jangan jawab ya, kena kata bala, benar sekali. Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala itu sebaik-baik hakim? Kita kata ya lah. Kita kata bala, jawapannya bala, bukan dengan na'am. Mana terjemahan dia pun beza. Kata ya, kita kata betul, Allah Ta'ala yang sebaik-baiknya, Allah Ta'ala yang cukupkan segala keperluan kita. Baiklah para jemaah sekalian, itu mukaddimah ayat-ayat yang menunjukkan tentang kelebihan bertakwa. Sekarang ini kita berpindah kepada rukun tawakal,
ayat-ayat yang menunjukkan tentang kelebihan tawakal. Kita berpindah kepada rukun tawakal, boleh dibahagikan kepada tiga. Ini ayat ni agak mendalam. Yang pertama dari sudut tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dari sudut amali, perbuatan. Dan yang ketiga dari sudut pekerjaan. Tauhid, kelakuan, perbuatan dan pekerjaan. Baik, kita ambil satu-satu. Yang pertama, tawakal dari sudut tauhid. Tauhid ialah kita mengiktikadkan, makna kita mempercayai, yakin dengan sebenar-benarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada yang menyekutuinya. Baginya setiap pujian dan kerajaan, serta Allah Ta'ala Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tauhid adalah asal bagi tawakal, kerana tawakal itu hanya lahir daripada mereka yang mengiktikadkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang menciptakan setiap sesuatu. Mana daripada tauhid akan lahir tawakal. Tak mungkin tawakal dulu baru tauhid, kan? Baik. Yang kedua, kelakuan ataupun perbuatan. Iaitulah kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdiam diri dan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya, tidak berpaling kepada yang lain melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya, orang yang mewakilkan peguam bagi menjawab dakwaan di hadapan hakim. Dia baik dengan wakil. Wakil dia, peguam dia. Kerana dia lebih pintar dan mahir dalam undang-undang. Kerana itu, orang yang melantik peguam itu hanya berdiam di rumahnya. Kita tunggu peguam buat apa. Hatinya juga tidak risau mikirkan dakwaan itu dan tidak meminta bantuan orang lain selain daripada peguam itu. Ini kerana dia tahu peguam itu akan menolak dan menjawab segala tohmahan bagi pihaknya kepada setiap tuduhan yang dikenakan terhadap dirinya. Begitulah demikiannya sekiranya kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul kita kenal Allah Ta'ala, maka kita berani serah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita ni berani tak berani. Yakin Allah ada, tapi dari sudut orang-orang keyakinan tu setara mana tinggi. Tengok penjelasannya. Tambahan pula, kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala begitu kasih kepada hamba-Nya. Ini kerana Allah Maha Kaya dan Dia yang memberi rezeki kepada kita, maka kita perlu berserah kepada Allah Azza wa Jalla akan pekerjaan yang kita lakukan. Hak mana kita buat kerja ni, kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bergantung kepada yang lain, kerana kita juga tahu yang lain juga lemah dan berhajat sama seperti kita. Dan yang lain juga tidak mempunyai kuasa bagi memberi rezeki. Maka sekiranya kita tidak mempunyai sifat tawakal dalam diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah disebabkan terdapat keraguan dalam hati atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Taala tidak sebati. Manakala kita rasa goyah, tak jadi. Ana tengok satu kisah. Ada sahabat saya ni, dia ni kerja dia cari lebah, madu lebah. Dan dia nak ajak saya masuk sekali dalam hutan. Kata jangan. Dia kata nak tengok setara mana tawakal ustaz. Dia cabar kita berat kita tu. Kata kalau aku pergi, kalau kena sengat ke lebah, itu tak tinggi tawakal. Jadi saya tak pergi awal-awal lagi. Takut dia kata ustaz pun rendah juga tawakalnya. Dia pergi kat batang pokok. Dia tengok pokok besar ni, dia pergi tepuk tepi. Tepuk di batang, tengok. Dia tengok apa ni respon daripada ibu lebah. Kalau lebah tu mampuk nak marah, dia terbalik-balik, dia tak bagi. Sebab dia punya madu belum cukup lagi. Pelik. Kalau kita pergi tepuk pula,
lebah pun berjalan lari, dia kata dia bagi ambil dah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ambil. Dia naik. Dia naik tu, kata mempakai alak-alak macam topeng, macam tengok dalam video tu. Dia kata ada topeng apa eh. Dengan kain sarung dia ikat gitu naiknya. Tak kena gigit, kata dak. Kawan dia duduk kat bawah. Hodo tunggu nak ambil lebah ni. Duk mai ai. Ai kena ke? Memang kawan tu hok kena gigit. Hodo atas tak kena. Masya-Allah tabarakallah. Agak-agaknya berani tak berani rombongan kita ni nak gi teh tawakal. Ha, kalau berani saya nak bawa masuk dalam hutan, kita pergi dengan kawan kita ambil madu lebah, kita tengok berapa orang kena gigit ah gitu. Nak dia panggil parameter tawakal. Oh mudah dia. Dia kata, kenapa ya kita nak takut dia? Dia makhluk Allah Ta'ala. Ayat dia baru terbasi tu, saya pun tak boleh nak mengajar ayat tu. Dia kata, takut apa? Dia makhluk Allah. Madu yang dia buat tu, Allah Ta'ala jadi untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Naik eh, boleh dia. Besar-besar. Pelik-pelik tuan-tuan. Jadi kita kata tawakal. Pencari madu. Hebat. Namun, apabila kita mengetahui tawakal adalah kelakuan hati, iaitu mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling selain daripadanya, maka kita perlu mengetahui ia mempunyai tiga keadaan. Tiga keadaan pula. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan sebelum ini, iaitulah percaya kepada orang pintar yang kita wakilkan. Kemudian kita i'tikad bahawa kita dia kasih kepada kita dan boleh membantu. Satu. Kalau sangat peguang nak cari duit saja ya. Buka file tu RM5,000 dah kena bayar, tak ada apa-apa lagi. Ni tak apa nak agak juga ni. Sebab kalau kita menang ke kalah, dia boleh duit dah. Kita kena cari yang ikhlas juga. Pasal itulah peguam-peguam nak lantik tu biar betul-betul. Jangan duduk suka-suka je lantik. Yang kedua, lebih kuat daripada yang pertama, iaitulah menyerupai kelakuan budak kecil yang percaya kepada ibu dia. Tawakal budak ni tinggi tak tinggi? Tinggi. Dia yakin gemak dia ya. Dia meminta tolong daripada ibunya untuk semua yang berkaitan dengannya, seperti lapar dan dahaga. Kerana dia percaya kasih sayang ibu padanya, kelakuan ini tidak didapati dengan cara usaha dan fikiran daripada budak kecil itu. Hal ini bertentangan dengan yang pertama. Jadi budak kecil itu yakin sungguh dia tu. Ya, dia yakin gemak dia ya. Yang ketiga, lebih tinggi daripada yang kedua, iaitulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang sudah mati di hadapan orang yang memandi mayat. Masya-Allah. Orang yang mati dengan memandi mayat, tawakal sungguh dia. Ataupun budak yang berada di hadapan ibunya. Kemudian dia meminta ibunya bagi mendukungnya walaupun dia tidak menangis. Kemudian ibunya menyusukannya sekalipun dia tidak memintanya. Ini dipanggil tinggi darjat kita ni. Kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita hanya mengabdikan diri kepadanya. Rezeki-rezeki itu Allah Ta'ala beri belakang kepada kita. Jangan bimbang. Baiklah. Itu dari sudut kelakuan ataupun perbuatan. Kita berpindah kepada kategori tawakal dari sudut pekerjaan. Dari sudut pekerjaan amalinya. Sebenarnya orang yang bodoh akan menyangka syarat tawakal itu adalah dengan meninggalkan usaha. Berat kita ni. Tuan Syekh kata orang yang tawakal tak kerja itu orang bodoh nama dia. Kenapa awak dah tidur masjid ni? Tawakal. Betul? Betul. Apalagi tu? Lepas tu waktu nak makan, saya tawakal juga, tidak minta tepi jalan. Lah. Bahkan meninggalkan perbuatan. Meninggalkan perubatan. Apabila terkena wabak atau sakit. Kita sakit, tak mau berubat. Tawakal Allah. Boleh tak boleh? Masalah ni. Dan menyerah diri kepada perkara yang boleh membinasakan. Iaitulah menerima apa saja yang berlaku ke atas dirinya tanpa usaha. Ia adalah salah kerana sikap itu dilarang oleh syarak. Bahkan sifat tawakal itu adalah daripada syarak. Ada juga orang yang sakit tak mau pergi. Aku tak mau pergi hospital. Hospital pun makhluk macam aku juga. Sedap juga ayat dia tu. Ataupun dia percaya kepada bomoh-bomoh duku-duku ni dengan air sirih, air pinang dia tu, tak mau pergi makan ubat. Jadi juga doktor kata sampai juga ke hospital akhirnya,
Tapi kalau kanser tu tahap 4.5 dah. Ada 4.5. Mana lebih pada 4 dah lah. Ini dia panggil terlebih tawakal. Tak. Kita nak bomo, nak cari ruqyah, silakan. Tapi usaha secara zaman kita hari ni pergi hospital pun kena pergi juga. Jangan kata tak percaya, tak percaya ni. Ini semua ni dunia belaka. Kerja-kerja hospital ni orang putih. Oh, sedap ayat dia. Maka orang itu dikira meninggalkan tawakal. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan seorang itu juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Mana kita ni dua-dua. Laha wa 'alaiha. Tengok. Berbeza kepada jemaah sekalian. Kalau la untuk kita, ala ke atas kita. Ha, kena betul doa. Baru ni saya berhenti satu tempat, ada imam tu baca doa. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. La. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana. Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Kena ingat. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadi, ala tu maknanya biasanya kebinasaan. Janganlah engkau jadikan kami ini diakhiri dengan su'ul khatimah. Jadi kena betul lah dia punya doa-doa tu jangan ditukar. Tengok ayat ini laha untuk kita, wa 'alaiha bala atas kita. Jadi Surah Al-Baqarah 286. Dan Allah Taala telah menegaskan dalam Al-Quran wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Ha, jangan sampak kita dalam diri kebinasaan, jangan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Tengok hadis ni, ada cerita dia. Di nota nombor 1 belakang bab. An Usamah bin Syariq qala ataitu an-nabiyya wa ashabah. Oh, dengar cerita ni. Kata di Usamah bin Syariq, saya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat baginda. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Oh. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Apa dia maksud? Sahabat-sahabat duduk dengar Nabi kuliah ni khusyuk, macam ada burung atas kepala. Diam belaka. Itu maksud ada burung atas kepala. Diam. Fasallamtu summa qa'adtu. Saya beri salam pada mereka dan saya pun duduk sekali dalam majlis ilmu ni, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'al a'rab. Oh, tiba-tiba datang orang Badui. Minha huna wa hahuna, dari sana dari sini. Mana mari orang ni, mari belah ni, mari. Duduk depan Nabi. Orang Badui ni menarik tuan-tuan. Dia masuk dalam majlis Nabi, dia tanya selamba ya. Mungkin waktu Nabi tengah bercakap, tapi dia Badui. Nabi kita beri keuzuran kepada mereka. Kita hotak Badui ni jangan buat gitu. Ni orang tengah duduk mengajar, mari duduk bercakap juga. Ah, jangan. Orang Badui dia mari tanya. Ada setengah masyarakat ni bukan mari tanya, mari buat tengah duduk ceramah. Mari jauh-jauh nak pergi dengar ustaz mengajar. Masuk dalam majlis dia pula duduk mengajar belakang. Ah, jangan buatlah gitu. Ini bahaya ni. Faqalu, orang Badui bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana tadawa? Boleh tak kami nak berubat? Itu soalan dia. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa' ghaira da'in wahidin al-haram. Nabi kata berubatlah. Silakan berubat. Tengok dalam hadis kita ni.
ada dalam kitab sampul situ. Tadawau ya ibadallah, berobatlah sekalian wahai hamba Allah Ta'ala, kerana sebenarnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan di menurun ubatnya kecuali satu je penyakit, iaitulah penyakit tua. Penyakit tua ni tak usah cari ubat lah. Ada juga orang tua tak mau tua, ada tak? Kalau kulit dia berkedut, dia pergi jahit nak suruh terik, saya kata tak payahlah. InsyaAllah para jemaah sekalian, siapa dia takut kepada tua, dia kena beramal banyak. Sebab apa beramal banyak? Sebab orang tua tak masuk syurga, tak ada lagi syurga. Orang tua tak ada lagi syurga, dia akan muda balik. Kalau kita mati umur 100 tahun, waktu dari syurga esok umur 30 tahun. Tengah comel kata orang sekarang. Tak, waktu dulu lain. Umur 30 boleh jadi dia sudah ada anak. Zaman dulu orang umur 30 ni berapa dah anak dia agak-agak? 5 orang. 10 orang. Dia kahwin belah-belah tahunnya lagi. Mungkin umur 15 tu sudah ada anak dah. 30 tahun. 2 tahun seorang. Setahun setengah seorang pun ada juga. Berapa dah anak dia? Masya Allah tabarakallah. Dah. Zaman kita ini 30. Tapi Allah Ta'ala pilih umur sederhana. Tidak muda sangat. Tak tua. Umur 30-an duduk dalam syurga. Masya Allah tabarakallah. Nabi kata apa? Allah Ta'ala turunkan penyakit, dia turun ubat. Habis macam mana tak sembuh-sembuh ni? Ulama ahli, dia panggil ahli tib, at-tib bin Nabawi ni, yang buat kajian research tentang perubatan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang tak kena cara. Kan dalam hadis madu tu ubat, betul tak? Kita beli madu hok mahal sekali. 300 kilo, 400. Sayang kau madu tu kak, letak ujung sudu. Tek kat lidah. Sembuh ni. Kata di ahli-ahli perubatan, mana nak sembuh? Tak cukup dos. Mana nak sembuh? Ini dia ada cara dia tersendiri. Dan ada ubat yang tak boleh, orang panggil satu benda, dia kena campur. Habatus saudak contohnya, campur benda ni, campur ni, baru dia jadi ubat. Dia panggil tarkib dawa. Jadi kita kena belajarlah. Yang pentingnya satu benda tu Allah Ta'ala turunkan penyakit, dia akan turun ubat. Habis penyakit zaman kita ni pelik-pelik, kenapa? Timbul juga soalan ni menarik. Zaman kita ni banyak penyakit pelik, penyakit ajaib. Kita kata disebabkan oleh kita sendiri manusia yang hari ni yang buat benda yang pelik. Kan dalam hadis Nabi SAW beritahu, apabila manusia ni melakukan benda-benda yang ini, berderhaka kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan mari penyakit-penyakit yang pelik yang belum pernah ada di zaman dulu. Penyakit ada zaman kita hari ini, kebanyakannya tak ada zaman dulu. Nah, ada zaman kita hari ini, dia akan hari lah. Kalau tidak, tak ada kerja pula fakulti perubatan nak buat kajian tentang penyakit tu, penyakit ni. Allahu Akbar. Kalau kita baca di awal surah Al-Baqarah, inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak malu nak bagi buat bandingan contoh kepada ba'ud. Apa dia ba'ud? Nyamuk. Nyamuk tu di negeri barat tu ada satu fakulti buat kajian tentang nyamuk. Allah Ta'ala buat nyamuk cik-cik saya kau. Sayak nyamuk ni, Nabi kata kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala seberat sayak nyamuk, ma saqa biha kafir, orang kafir tak boleh minum air. Tapi oleh kerana nilai sayak nyamuk terkecil, sampai kita nak timbang sayak nyamuk pun tak naik. Macam mana nak timbang? Siapa dia boleh timbang sayak nyamuk berapa? Baiklah para jemaah sekalian, kita masih dalam bab tawakal. Kemudian seorang laki-laki berjumpa Nabi SAW dan bertanya, adakah aku lepaskan untaku dan aku bertawakal? Dia mari tanya pula soalan. Dia kata gini, Rasulullah, saya ni nak tawakal, boleh ke tidak? Aku lepas unta ni, bismillah, tawakal Allah, boleh? Nabi SAW menyatakan, iqilha wa tawakal. Nabi kata ikat dulu, ikat tali unta baru tawakal. Macam kita hari ni lah,
Nah, kereta kita pergi parking, tawakal Allah. Jangan kunci, jangan elok letak suih pula dekatnya dengan seri. Ha. Allah, tawakal Allah. Awak nak agak. Tak ada minum air teh lagi dalam restoran. Keluar mari assalamualaikum makcik. Terima kasih bagi kereta kat saya. Nak kata apa kita? Ha ni. Ini mana tawakal yang tak betul. Tawakal yang tak kena. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lain dengan sanad yang baik. Sebenarnya orang yang bertawakal menyebabkan Allah kasih kepadanya. Nah, kalau kita tawakal, maka Allah Taala sayang kepada kita berdasarkan kepada firman Allah Taala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebenarnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kata Tuan Syekh, kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, hamba mulai membicarakan akan kasih akan Allah Ta'ala. Jadi habis kita tawakal, kita akan masuk kepada bab hub, cinta, kasih kepada Allah Ta'ala. Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia. Kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran tadi, ayat innallaha yuhibbu al-mutawakkilin.